Pinjaman online langsung cair kali ini mantap sekali ya guys ya. Bisa cair sampai 10 juta cuy. Bagaimana kalian penasaran aplikasi kali ini? Simak terus makanya cuy. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Nah, jadi setelah admin jadi seperti itu, baik, pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. 2. Wajib subscribe channel ini. 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldini TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldini TV. Yang dimana di channel Aldini TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldini TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldini TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek di channel Aldini TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldini TV ini sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya meng-share review aplikasi ya, terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah seperti ini, jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke ya guys ya, aplikasi pinjaman online kali ini bernama YOKPINJAM. Untuk aplikasinya kalian dapat unduh secara gratis di link deskripsi cuy. Sebelum ke aplikasinya seperti biasa, kita info dulu cuy. Fitur detail dari aplikasi kali ini cuy. Versi aplikasi pinjol kali ini versi 1.0.1.6 cuy. Kalau kita lihat dari penggunaan penyimpanan, total aplikasinya 26,1 megabita. Jadi aplikasi ini jika kita unduh dari awal yakni sekitar 25,8 megabita aja cuy. Oke next. Lanjut kita ke izin aplikasinya cuy. Aplikasi di sini kita harus membuka izin. Di antaranya, yaitu dari kamera, lokasi, ponsel dan ruang memori cuy. Oke, jika sudah semua, langsung saja kita buka aplikasi pinjolnya cuy. Aplikasi pinjaman online kali ini memiliki tampilan awal seperti ini.
elegan sekali ya cuy. Memiliki warna dominan, yakni oranye, merah dan putih cuy. Jumlah maksimum aplikasi kali ini juga keren sih cuy. Sampai 3 juta rupiah. Bunganya hanya 189.000 dan juga jika nominal pembayaran per bulan yaitu 1.063.000 rupiah. Di tampilan awal nampak tampilan terdapat ikon akun kita, kredit, ikon notif dan orangnya cuy. Kita lihat dulu cuy tampilan di menunya atau akun saya cuy. Di situ tertera yakni akun saya, nomor ponsel kita, pengaturan, member, tagihan saya, catatan transaksi dan lainnya, pokoknya banyak banget cuy. Lanjut ke laman awal dan ke kontak cuy. Jika sudah, di situ tertera cuy di laman layanan pelanggan online. Dari verifikasi, limit pinjaman, verifikasi, pembayaran cuy. Jika sudah lagi, ke tampilan awal dan klik submit pengajuan pinjaman cuy. Ketika upload foto KTP harus jelas, tidak boleh terpotong dan jangan blur cuy. Jika sudah, kita di laman aktifkan limit harus isi informasinya cuy. Dari nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, tujuan pinjaman, email, alamat rumah, alamat lengkap dan juga selanjutnya nya cuy. Oke, jika sudah, kita isi lagi cuy informasi lainnya dan ajukan informasi pribadi. Contohnya kita isi tempat tanggal lahir dan perihal lainnya cuy. Lanjut, jika pekerjaan sesuai data kalian sendiri cuy. Tempat di mana? Gajian tanggal berapa? Dan yang berhubungan dengan kerja pokoknya cuy. Buat yang kontak darurat, isi saja sesuai yang kalian mau cuy. Seperti data kalian dari teman, orang tua, atau pacar kalian cuy. Dan yang terakhir, isi informasi bank kalian. Ya sesuai yang data ada di kalian lah cuy, masa enggak sih? Awok ko awok. Oke langsung aja cuy. Silahkan kalian ajukan di jam kerja cuy. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore cuy. Untuk harinya, saran hari Senin sampai Jumat ya cuy. Untuk jam istirahat, jangan dulu cuy. Dari jam 12 sekitar cuy. Oke, sekiranya sekian dulu. Terima kasih cuy. Semoga bermanfaat.